FM, temanmu, musikmu. Assalamualaikum, hai, saya Fatah Amin. Hari ini saya akan masak satu hidangan yang sangat istimewa dan akan dihidangkan bersama FNN Season Teh Lemon Ice. Kalau anda semua kat luar tu ada kat sini, anda semua kat luar tu lah pelengkap untuk hidangan saya. Macam tu. Cakap dengan siapa tu? Eh, Fatah, macam mana awak boleh ambil saya punya pipe ni? Oh, sebab masalahnya sekarang ni, saya tak dapat curi hati awak. So, saya dapat curi rancangan awak. Ada. Kan? Fatah, sekarang ni makanan yang kita nak masak adalah kuih cara. Fatah dah ready ke belum? Yes, I'm ready. Let's go. Mula-mula, kita panaskan minyak dan tumis bawang besar dan bawang putih sehingga kekuningan. Alright. Dan masukkan bancuhan rempah kari yang dibancuh dengan sedikit air dan masak sehingga pecah minyak. Masukkan daging bersama lada sulah. Kemudian kacau sehingga kering airnya. Kemudian kita boleh masukkan sedikit garam dan juga gula bagi menambahkan lagi perasa. Tu namanya air tangan Fatah Amin. Air tangan saya. Belanja kita satulah. Untuk kaisar satulah. Alright, ini dia. Air FNN ini. Season, ice lemon tea. Tapi sambil-sambil Fatah nak minum, kita nak tunggu makanan masak. Kita nak bagi soalan-soalan macam... Tak soalan panas ke? Dia panas minum lagi. Perkataan pertama yang terlintas bila dapat tahu calon isteri tak pandai masak. Lain Elio lah, macam tu. Okey, cara nak pujuk Fatah Amin macam mana? Masak masakan yang sedap untuk saya. Baby, I dah selamat untuk you. Macam mana pula cara adunannya? Dua cawan tepung gandum, dua biji telur, 4 cawan santan cair, tengah sudu kecil garam, sedikit warna kuning. Kita tapis semua bahan adunan tadi supaya cantik je yang tinggal. Panaskan loyang kuih cara dan sapu sedikit minyak. Tuangkan adunan ke dalam acuan. Tertaburkan hirisan cili, daun bawang, daun sup dan juga bawang goreng. Dan sekarang kita nak bakar dia dalam ketuhar dengan suhu yang telah ditetapkan. Kuih cara berlauk dah pun selesai dimasak oleh Fatah Amin. Tapi tak sedap juga kalau kita tak basahkan tekak kita dengan FNN Seasons Teh Peach Ice Halia. Ini resepi baru ni. Cara-caranya ialah tuang 1.5 liter Seasons Ice Peach Tea ke dalam periuk dan biarkan ianya mendidih. Kemudian hiris halia. Tambahkan halia ke dalam teh. Perahkan limau ke dalam teh. Masukkan kulit limau ke dalam teh. Didih selama 5 minit. Tapiskan air dan kini sedia untuk diminum sejuk ataupun panas. Bila bakar suami masuk dapur, inilah hasilnya. Kita nak rasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ni namanya kuih cara berlauk cara Fatah Amin. Okey, saya dah rasa. Dan sekarang ni kita nak minum pula air yang ala-ala macam ada kahwai gitu kan. Sedap dan menyegarkan. Dia nama Fatah Amin kan? Kalau sedap ke tak sedap ke, dia tetap Fatah Cool. Yeay. Fatah Cool. Fatah yang cool. Sepanas-panas daging yang saya masak sekarang dekat Kuala ni. Panas lagi cinta hati saya pada awak. Gitulah. Cool FM, temanmu, muzikmu.